Hai hai hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Rohima Ima. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang budidaya keon sawa untuk pakan lele ya guys. Tonton sampai selesai, jangan di skip ya. Terima kasih. Ini saya sedang melakukan pengecekan keong sawa atau keong racun untuk pakan ikan lele alternatif. Apabila sewaktu-waktu memberi pakan lele, saya ambil yang ukuran besar-besar untuk pakan ikan lele. Saya budidaya keong sawa ini di media terpal dan saya kasih makan tanaman kangkung seperti ini. Kenapa saya taruh di terpal? Karena saya tidak perlu setiap hari mencari keong sawa. Ini untuk persediaan stok pakan sewaktu-waktu untuk memberi pakan ikan lele. Dan di dalamnya juga ada ikan lele. Di dalam kolam terpal ini.